Bosan gak sih kalau terus-terusan di kasur, di sofa, di dapur? Kali-kali kita intip di dalam air, apa itu sensasinya dan apa saja gayanya? Kalian penasaran? Stay tune, Popol. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. And maybe if you asked me yesterday, I would handle this shit differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking. Halo Popol, kembali lagi dengan aku Ismi. Mari kita intip 3 posisi bercinta di dalam air. Jadi, adakah terlintas dalam benak kalian untuk bercinta di dalam air? Bosan gak sih kalau terus-terusan di kasur, di sofa, di dapur? Kali-kali kita intip di dalam air, apa itu sensasinya dan apa saja gayanya? Kalian penasaran? Stay tuned, Popol. Step 1. I wanna see you. Gaya apa coba? Sea horse. Jadi suami kalian posisinya seperti ini, terlentang di depan bak, dan kalian menaiki suami kalian seperti ini. Itu adalah gaya sea horse. Silahkan kalian coba. Yang ketiga, ada gaya booby back flute, yaitu mintalah pada pasangan Anda untuk mengangkat kakinya setengah di atas permukaan air dan menempelkan badan kalian bersama gini, lalu memainkannya berkali-kali. Itulah sensasi bermain di dalam air. Yang ketiga, and the last style, yaitu ada reindeer. Jadi Anda tinggal mengapung di atas air seperti ini dan meminta pasangan kamu untuk menaiki kamu di atas seperti ini, dan goyanglah sepuas mungkin. Itu akan mencapai kenikmatan dan gairah G-spot kalian. Jangan lupa coba semua gaya itu, Popol. Nah, itu dia Popol, style bercinta di atas air atau di kolam. Buat kalian, apakah tertarik untuk mencoba dengan pasangan kalian? Harus dong mencoba sensasi baru biar klimaksnya makin. Oke, see you Popol. Selamat mencoba. Bye bye.